Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Midiana. Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Nagita Slavina yang dikritik gaya hijabnya dan netizen takut gayanya itu akan menjadi tren. Nah guys, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul di sini ya guys. Sebelumnya kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, baru-baru ini Nagita Slavina menjadi sorotan netizen sejak dirinya pulang dari ibadah haji bersama sang suami dan keluarga intinya. Dirinya juga tampil dengan mengenakan hijab ketika bepergian kemana-mana sekarang guys. Tapi netizen melihat bahwa gaya berhijab dari istri Raffi Ahmad itu dinilai kurang benar dan takut menjadi tren di masyarakat sebagai contoh yang kurang baik. Seperti di postingan terbarunya, Nagita Slavina terlihat memakai hijab tanpa ciput hingga memperlihatkan helaian rambut depannya guys. Entah disengaja ataupun tidak seperti itu gayanya, netizen menilai hal itu kurang baik. Lalu sebagai publik figur Indonesia, netizen khawatir cara berhijabnya akan menjadi trendsetter, viral dan juga akhirnya diikuti oleh banyak orang. Mereka juga mengingatkan jika berjilbab harus menutup seluruh rambutnya, tidak boleh ada satu helai pun yang terlihat guys. Mereka ada pula yang mengkritik Nagita supaya tidak setengah-setengah dalam berjilbab. Namun ada pula yang beranggapan bahwa Nagita masih belajar untuk mengenakan hijab sepulang ibadah haji. Dan mungkin awalnya gaya pakai jilbabnya seperti itu. Tapi lambat laun, nanti pasti akan tertutup semuanya. Semuanya butuh proses dan mendoakan Nagita semoga istiqomah. Gimana guys, menurut kalian bisa komen di kolom komentar?